Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya sendiri Budi Prabowo yang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban akan mereview bahan-bahan di tempat kami sendiri ya, di jalur bonsai. Di sini atau dari Google Map bisa diketikkan jalur bonsai, nanti akan muncul lokasi kami. Nah, ini bahan-bahan yang sudah kita persiapkan ya, dan akan kita review satu persatu. Dan ini bahannya banyak sekali. Insya Allah untuk 1-2 hari ini kita akan mereview terus ya, supaya ini menghabiskan stok yang lain. Dan bisa kita mulai nanti langsung reviewnya. Nah, di sini ada bahan bonsai serut dengan kode 2500, dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 30 cm, dengan harga cukup 50.000. Nah, ini serut dengan kondisi sudah subur dengan harga 50.000. Dan di sini juga ada serut ya. Ini gaya cropping ya. Connect, semuanya connect. Dengan ketinggian kurang lebih sekitar 35 cm. Dengan kode 2501 dengan harga 50.000. Nah, ini. Kondisinya subur sekali. Dan yang ketiga ini juga ada pohon serut lagi. Ini ketinggiannya. Ini satu bongkol ya, ini juga satu bongkol. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 30 cm. Dengan kode 2502, harga 50.000. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Di sini ada pohon mustam. Mustam dengan kode 2503, harga 50.000. Nah, ini kondisinya subur, ini tunas-tunas muda juga sudah muncul. Karena banyak. Nah, dan di sini ada lagi bahan bonsai mustam ya. Ini di atas batu ya. Batu ori om ini. Ori di atas batu. Pohonnya tua sekali, karakternya iya. Bagus. Posisi sangat subur om ini. Posisi sangat subur dan ini batunya lumayan besar juga. Nah, ini pohonnya ada meliuk-meliuknya ya. Asik ini. Pohon mustam. Dengan ketinggian kurang lebih ketinggian sekitar 20 om. Kisaran di 20 dengan kode 2504. Harga cukup 150.000. 2504 pohon mustam, harga cukup 150.000. Nancep di atas batu ori ya. Lumayan besar batunya. Dan dilanjut di sini ada pohon serut. Ini ada pohon serut dengan kondisi rimbun. Dengan kode 2505 ya, harga cukup 100.000 rupiah. Nah, ini pohon serut dengan harga 100.000 rupiah. Satu bonggol ya, dan kondisinya subur sekali. Subur banget ini om. Cantik posisinya. Posisinya sudah cantik dengan harga cukup murah meriah. 100.000 dengan kode 2505. Dan di sini ada lagi bahan bonsai serut ya. Ori di batu ya. Ini ori dan dia tembus sampai sini. Nah, ini tembus. Dengan kode 2506. 2506 harga 200.000. Pohon serut. Nah. Pohon serut dengan kode 2506 harga 200.000. Ori di atas batu, sudah ada potnya dan lain sebagainya. Tinggal pajang. Dan di sini ada lagi bahan bonsai mustam. Wah, ini mustam karakternya tua banget. Kondisi subur. Ketinggian? Ketinggian sekitar 25 om. Kisaran di 25 cm dengan kode bonggol selengan lebih ya. Dengan kode 2507. Harga cukup 100.000. Nah, ini pohon mustam sebagus ini dengan harga cukup 100.000. Dan ini karakternya tua banget. Dan di sini ada pohon sisir ya dengan kode 2508. Ini keringannya bagus banget. 2508 harga 100.000. Pohon sisir. Kondisi subur, habis dipruning, kaki-kaki juga. Mantap. Kaki-kaki keliling ya. Keliling, kaki sempurna. Kaki sempurna, pohon sisir. Dengan kode 2508 dan di sini dengan kode 2509 ada pohon serut. Nah, ini pohonnya ya. Dia nempel nih. Lengket sama batu.
Dan batunya lumayan tinggi juga ya. Tinggi om, ini sekitar 30 om. Kisaran di 30 cm ya. Dengan kode 2509 harga cukup Rp200.000. Wih, ini ada kayak aliran air ya. Enggak pecah ini ya? Enggak. Aman ya. Nah, ini pohonnya ada keluar masuk batu. Dengan kode 2509 harga cukup Rp200.000. Nah, dan di sini ada lagi ini pohon wahung. Pancang. Wahung. Wahung ini masih wahung ori. Masih wahung ori ya. Masih wahung ori, karakternya bagus banget dan dia ori di batu. Meriuk-meriuk. Dengan kode 2510 harga cukup Rp100.000. Wih, murah sekali ya. Tinggal nyambung sama sancang luar biasa itu karena dia ori di atas batu ya. Dengan karakter pohon yang bagus banget. Harga cukup Rp100.000 dengan kode 2510. Dan di sini ada pohon serut. Karakternya tua banget. Kondisi subur. Ketinggian kurang lebih, Mas? Ketinggian sekitar 20. Kisaran di 20 cm. Dengan kode 2511. Harga cukup Rp100.000. Nah, ini pohon serut secantik itu, karakter tua ya, bonggol besar. Cukup Rp100.000 ini. Dan di sini ada lagi pohon mustam dengan kode 2512. Harga Rp150.000. Nah, ini. Pohon mustam, dia nempel di atas batu ya. Ori. Dengan harga cukup Rp150.000, sudah ada potnya. Murah sekali. Dan di sini ada lagi bahan bonsai wahung ya ini. Wahung gunung ini. Full keringan, tapi di sini sudah disambung sama sancang ini. Dengan ketinggian kurang lebih berapa, Mas? Ketinggian sekitar 40. 40 sampai 50 ya. Full keringan. Dan ini sudah ada sambungannya sancang. Cakep sekali ini pohonnya. Dengan kode 2513. Harga cukup Rp150.000. Pohon wahung. Wahung sudah disambung sama sancang. Dan di sini, wah ini kalau dikawat sudah bagus sekali ini. Ini pohon yang paling tak senengi ini. Karakternya tua banget ya ini. Dan kondisinya sudah subur, tinggal wiring. Bonggol besar. Dengan pot panjang 30 cm. Dengan kode 2514. Harga cukup Rp200.000. Wih, pohon kayak gini harga Rp200.000 ini harga net ya. Ini sangat-sangat bagus pohon ini. Pohon serut. Karakter tua harga Rp200.000 kode 2514. Dan di sini ada lagi pohon sisir. Nah, ini pohon sisir. Ini ori di atas batu. Kondisi subur. Dengan kode 2515 harga Rp250.000. Cakep sekali. Dengan ketinggiannya berapa, Mas? Pohon ketinggian sisir. Sekitar 40 kurang 40-50-an ya. Kurang lebih sudah cantik sekali, cukup dengan harga Rp250.000. Pohon sisir. Dan di sini ada lagi pohon mustam. Nah, ini mustam dia nempel ya. Mustam itu karakter pohonnya hitam. Dengan kode 2516 harga Rp200.000. Nah, ini pohon mustam dengan harga Rp200.000 sudah ada potnya, kondisi subur, tinggal pajang aja. Dan di sini ada pohon mustam lagi ya. Mustam bergaya unik ini, dia di batu dia. Nempel di batu, ya ini pohonnya merangkul batu. Dengan kode 2517, coba diputer Mas untuk lihat sisi belakangnya. Sangat cantik sekali om ini. Nah, 2517 harga cukup Rp150.000 ya. Nah, ini ketinggian sekitar 20.
kisaran di 20. Oke, dikembalikan ke posisi semula. Nah, cakep 2517 Mustang, harga 150.000. Dan di sini ada lagi pohon Mustang lagi dengan kode 2518. Nah, 2518 harga 150. Pohon Mustang kondisi subur dan no ori di atas batu. Cakep sekali. Dan sini ada lagi bahan bonsai ki besi ya ini. Ki besi. Ki besi ini jarang punya kita, kadang-kadang kosong nih stok. Pohonnya daunnya kecil mengkilat. Dan full keringan ya. Cakep sekali dengan harga yang sangat terjangkau ya. Dengan kode 2519. Harga cukup 150.000. Nah, pohon dengan keringan yang luar biasa ini harganya cukup murah 150.000. Dengan kode 2519. Dan ini ada lagi bahan bonsai Mustang. Puh. Ini pohonnya sampai ngelumut gini ya, dan ini ada batunya juga. Kondisinya subur, gayanya miring asik sekali. Dengan kode 2520. Harga cukup 150.000. Nah, ini pohon Mustang dengan harga 150.000 ya. Kalau kita lihat dari sisi belakangnya, nah ini. Ada batunya karena dia nempel di tebing ya dulunya ini. Dengan harga cukup 150.000. Pohon Mustang, dan di sini ada pohon Mustang lagi dengan kode 2521. Harga 300.000. Nah, ini pohonnya pas di tengah batu ya. Batunya lumayan besar juga. Nah, cakep sekali, dan sudah ada potnya. Dengan kode 2521, harga 300.000. Untuk ketinggiannya mas coba. Ketinggian ini sekitar 40. Kisaran di 40 ya. Cakep sekali, sudah ada potnya, tinggal pajang ya. Iya, siap pajang. Siap pajang ya. Jalan-jalan, lokalan. Lokalan. Coba belakangnya itu mas, anu backgroundnya triplek diambil. Nah, ini di belakangnya ini ada pohon Mustang lagi, dan ini dia nancep ori ya. Ini ada batunya seperti melayang, ada guanya, dan ada akarnya dari dalam. Dan pohonnya berdiri kokoh di atasnya. Cakep sekali dengan kode 2522. Harga 300.000. Nah, ini harganya blur ini. 2522 harga 300.000. Cakep sekali untuk pohon Mustang ini ya. Lumayan besar ya ini. Perbandingan sama lengan saya, ketinggian kurang lebih kisaran di 50 cm. Dan dia pas di tengah batu. Dengan harga cukup 300.000 net. Karena sudah ada potnya dan lain sebagainya itu. Murah banget. Dan ini ada serut ya. Kondisi subur. Dan dia ori di atas batu. Ancep dia. Ketinggian kurang lebih kisaran di 50 cm ya. Dengan kode 2523. Harga 250.000. Nah, serut dengan harga 250.000, ori di atas batu. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi ya. Kondisi sudah cantik dia. Sudah kerumpel-kerumpel gini. Dengan kode 2524, harga 300.000. 2524, harga 300.000, pohon serut. Ketinggian kurang lebih kisaran di 50 cm. Pohonnya twin, cakep sekali. Sudah rimbunnya, tinggal ganti pot. 2524 dengan harga 300.000. Dan ini 2525, pohon serut.
dengan harga cukup Rp150.000 dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Wih, cakep-cakep ini pohonnya. Dan ini dengan kode 2526 ini ada pohon sisir. Harga Rp150.000. Kondisi subur. Cantik sekali sisir. Karakter itu tua banget. Cukup Rp150.000 di jalur bonsai ya, yang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami. Dan ini mustam dengan kondisi groping ya, gaya groping subur sekali. Dengan kode 2527 harga cukup Rp150.000. Dan ini bahan-bahan bonsai yang kemarin, yang belum terjual ya di postingan kemarin. Ini ada 2495 pohon serut, ini bisa di screenshot. Dikirimkan ke saya ini. Kondisi subur sekali dan ori di atas batu dengan harga cukup Rp250.000. Dan ini ada ki besi harga Rp150.000. Ada sisir seharga Rp150.000. Dan ada mustam lagi seharga Rp250.000. Nah, ini. Dan ini ada sancang ya. Program di batu dengan harga Rp200.000. Murbei ini juga masih belum terjual. Dan ini bahan-bahan bonsai di tempat kami ya, masih banyak dan belum sempat terreview ya. Yang kecil-kecil juga masih banyak bagi yang berminat. Apalagi dengan harga borongan, dengan dana berapa, minta pohon berapa, bisa kita anukan, bisa kita atur ya. Dan ini untuk postingan besok selanjutnya. Di sini ada pohon sisir ini. Ini tempat kami di Desa Rengel ya, di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dari Google Map bisa langsung diketikkan aja. Dan ini bahan-bahan bonsai yang baru datang kemarin. Masih belum sempat ngerawat dan tempatnya murat-marit, basah juga karena habis hujan. Nah. Terima kasih pemirsa Jalur Bonsai dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.